Viral ibu kos gerebek kamar penghuni yang penuh sampah, ini penyebabnya. Baru-baru ini viral di media sosial ibu kos gerebek kamar penghuni penuh sampah, diduga idap hoarding disorder. Ibu kos cukup lama mengetuk pintu kos dari penghuni tersebut. Akhirnya pintu kos terbuka dan betapa terkejutnya ibu kos. Meskipun shock dengan suasana di dalam kamar tersebut, ibu kos berupaya tetap tenang. Dikarenakan lokasi kos yang juga berada di perkampungan, ibu kos berusaha agar tidak sampai memancing keributan. Ibu kos pun meminta penjaga kos untuk masuk ke dalam kamar. Betapa mengejutkannya karena di dalam kondisinya berantakan dan penuh sampah. Peristiwa penggerebekan dilakukan malam hari, dan kemudian ibu kos meminta penghuni kos untuk membersihkan kamar sebelum ditinggal. Informasi ini didapat dari unggahan di Instagram @lambe_turah dilansir tribunjatim.com. Selasa, tanggal 16 Juli tahun 2024, penghuni kos tersebut diduga mengidap hoarding disorder. Hoarding disorder menjadi salah satu istilah kesehatan yang sedang banyak dibahas di media sosial. Viral di sosial media TikTok sebuah video yang memperlihatkan kondisi kamar kos penuh sampah. Padahal, kamar tersebut bukanlah sebuah kamar kosong, melainkan ditinggali oleh seorang gadis.